Tapi dosa dia hak tak semayang mabuk, dosa dia hak duk zina, dosa dia bunuh orang tu, hak tu nisbah dengan Tuhan berjanji. Kalau dia nak janji dia seksa, dia kena seksa lah. Kalau Tuhan tu tak, tak apa nama atas janji dia tu. Tapi kalau itu seksa pun tak ada apa, sudah dia muka benda hak dia berlaku. Tapi mengikut di atas dia berjanji, kena seksa. Ha, tiba-tiba bila kena seksa saat ni dalam neraka, siapa masuk habis geremik yang duduk dalam neraka tahu di Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ambil waktu baik. Nabi lain tak leh. Ni nak royak kata Nabi Muhammad ni tu hewi kedianya jok dalam dunia sampai akhirat. Dan apa nama ketinggian kelebihan dia, siapa boleh ambil seorang umat dia dalam neraka tu nak pergi bubuh dalam syurga? Nabi lain tak ada. Pak Muhammad seorang orang sutih dunia akhirat hak boleh ambil orang dalam neraka waktu baik luar. Tu tu hewi ke Nabi Muhammad. Pak yang lagi pula, masa kita klik ke akhirat esok, duduk di padang maukih tu beribu-ribu tahun, pas cari Nabi ke Nabi sore-sore tu, pakai masanya 1000 tahun. Nah, pas tu tiba-tiba yang sekalinya, bila yang sore duduk di padang maukih yang sangat seksa, sangat azab, sangat letih, sangat tarak di situ, jadi dengan takdir Tuhan tu, orang yang duduk di padang maukih Tuhan ilham ni winapok. Kata gini lah, kita pergi cari Nabi Adel, moga hak Tuhan buat mula-mula sekali Nabi Adel. Haa Adel, buat mula-mula sekali Nabi Adel ni, kita pergi cari dia. Bila dia pergi cari Nabi Adel tu, kalau kita pergi cari Nabi Adel, suruh Nabi Adel tolonglah kita ni. Wilpah duduk di padang mahsyar, wilpah pada padang maukih. Siapa orang duduk di padang maukih tu nak royak kata sibuk dia, serabuk dia, bosan dia, seksa dia tu, sekali-sekala dia jom belahlah masuk neraka pun, tapi wilpah pada, wilpah di padang maukih. Nak royak terazak sangat ketika tu. Dah, atau baiklah sama sama taruh nak sampai cerita situ tu, kita mari ucap terima kasih kepada dah apa nama saudara-saudara, ibu-ibu bapa di sinilah dulu. Dah, apa nama ni? Dengan maknanya apa nama ni, mari pakak dah berhimpun di satu balasah ni, mari-mari sama-sama kita nak menyaksi dengan hukum akan Allah Taala. Dah, lebih-lebih lagi amat ucap terima kasihlah kepada Teime Khotib Bilal. Dan lagi ke makan masjid dia kalanya ada. Dan juga ucap terima kasih salam bahagia kepada Tok Nebel, Tok Selawak. Dan Tok Paroso dia. Dan terus kepada Corobo dia. Kalanya ada. Tak ada pun tak ada apa lah. Ucap terima kasih sebagai tuai rumah, tuai kapung di Bulkajain ni. Dan amu pun tak ketinggalan lah. Kepada saudara kita Ajik Janing ni, yang sudi jemput amu mari kecek sepatah dua kata di sini. Padahal dia mesti ni tu pandai belana dah. Gerti pada ambo belana. Tapi nak dengar orang-orang luar. Begitulah. Kecek mudah-mudah. Dan yang akhir sekali ambo terima kasih kepada saudara kita Beling berdua dengan dia ni, untuk laisuk lewi kepada saudara-saudara yang tak ada mari dapat boleh kita menyaksi, boleh kita pakat-pakat dengar tentang hukum akan Allah Ta'ala. Sama tahu kita nak masuk asal ni sikit banyak. Baiklah, itu ucapan terima kasih. Dan juga kepada terima kasih kepada hadirin hadirat dan ibu bapa dan lelaki dan perempuan, adik-adik dan pemuda-pemudi yang dikasihi semua. Alhamdulillah. Kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang izin kita boleh bersama pada petang yang berkat ini. Baik, mari kita sambung hak sana. Nak royak kelebihan Nabi Muhammad sikit. Munasabah dengan kita takbir berapa hari yang kita nak nyambut ke bulan hari beranak ke Nabi. Kita mesti kena sayang Nabi, kasih Nabi, cita kepada Nabi. Sebab kasih Nabi, kasih ke Allah Ta'ala ni masuk dari satu perkara dalam sifat yang wajib bagi kita kena kasih. Kasih pada ibu, kasih pada bini, kasih pada tok lelaki lagi tetengi Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Itu noya terbesar buku kasih. Pas kita tandakan kasih Nabi, kita kena dengar sejarah-sejarah dia. Pas bulan yang telah lepas baru ni, kita boleh dengar ada sejarah tentang hijrah dia. Sebab gapo Nabi tinggal kota Mekah.
pergi kepada Madinah. Apa sahabat? Pas Nabi tu tinggal kota Mekah, pergi kepada Madinah tu, gapo boleh kita ambil gunung? Gapo yang kita ambil boleh pakai? Dan gapo benda hak pedah besar dalam hijrah? Itu amo tak akan panjanglah kerana hal pahdah. Tapi nak yang kata, hijrah tu ada hikmat. Ada kuguna yang manfaat bagi kita yang paling besar. Hak besar sekali ialah ngasjid. Nah, sebab Nabi yang tinggal kota Mekah mai pada satu negeri Quba yang berdiri masjid. Maka dengan masjid tu kitalah kena kasih sayang dengan masjid. Oleh alik ngasjid. Dah, khabar orang yang gajeng ngasjid, imarah ngasjid ni salah satu yang Tuhan sebut dalam Quran dia, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, hanya-hanya orang yang rajin sejik, orang imarah dengan masmaya, dengan beki sejik, dengan comel sejik, nah, dengan belajar di masjid, orang ini adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala sendiri jamin kata orang ini berimeh dengan Allah dan berimeh dengan hari akhirat. Ini Tuhan yang sebut dalam Quran dia. Tapi kita ni jadi tak ada rajin mana dengan sejik. Kalau kita buat ukur sejik dengan kedai kopi ni, kita rajin kedai kopi lagi. Nah, hal tu di kita dah lah. Tapi alik tu hair tu beroyak. Sakut tengah sejik ni. Nah, sebagai jadi orang berimeh. Hari berimeh dengan Allah. Lagi pula berimeh dengan hari akhirat. Nah, pangas sejik ni pula yang boleh bantu kita kepada jalan jemaah tersirat. Satu hari sejik atau balasah. Dalam hadis yang royak. Esok-esok kita nak jalan atas jemaah tersirat ni. Yang lebih tajam daripada pedih, yang lebih halus daripada rambut. Masa jemaah tersirat 3,000 tahun. Lepas 3,000 tahun tu, cuba kita mikir, adik-adik ibu bapa yang dikasihi semua, nak jalan lagu mana kalau tak ada amal ibadat? Ha, nak jalan lagu mana? Sampai situ dia jalan dengan imi. Pak imi saja tu tak nak cukup lagi, kena ada pula amal yang soleh. Ha, tu baru boleh jalan. Siapa kita kata Nabi duk belah bagi jalan tu pula supaya dengan kelip mata, supaya dengan apa nama, supaya dengan kilap menyambar sekelip mata lah duk di pala ni cem siapa lalu dah. Lepas cuba kita tanya semua, nak lagu tu belaka? Lepas nak lagu tu belaka, lepas dengan sejik kita suka ke dah? Dah orang mengajar kita tak mari jemaah pun dah. Okay, mari juga sejik orang rajin nak, orang perakat nak bagi berah. Weh, pakai lagi weh sejik weh, kena obotor nak bagi berah. Ha, terpenuh. 5 kilo sore, 5 kilo, 5 kilo sore. Dah, ha, atau nak apa nak mari ke apa, nak bagi kais limu. Dia mari. Kalau duduk padah mengajar, dah jadi lagu tu. Kalau mari jemaah pun duduk di hujung. Kita jadi karang-karang sejik. Dah, ha, jadi tak kena, orang panggil tak ada rasa seronok. Dah, sampai esok-esok, bila malaikat kata, eh, pergi naik-naik, tak getok tu. Nak naik ke? No, yang tak ambil takau. Apa nak jalan atas getok dunia? Oh, tak apa atas getok dunia, getok besar. Dek, apa nak jemerai dalam laut, sungai ke apa? Tak apa naik perahu. Apa kena sindalih nak berjalan? Takau. Besar tak pergi sejik? Haa, ni tempat ni. Besar tak pergi sejik? Oh, kita dah besar sejik semua. Tak apa, mu nanti setagi. Sejik balasoh muda besok gi nanti nak akan muakmu naik tajemah tersirat. Ha, tu nak ayat kelebihan. Sejik ni rumah Tuhan ni, hak yang kita dah ulil alik ni, orang panggil satu bagai, satu cara yang nak pimpin kita gi ke arah jalan jalan jemaah tersirat. Tu besar tak besar. Ha, tu di kita lah buat mari sekali dua, sejik tak ada nak naik saksi tu. Dah, mari sekali dua malu gitu ya. Awak dah mau ngepek-pek kuat-kuat mari. Nak jadi mari yang sendiri dah. Dah, ha tu baik. Tu nak ayat atas kelebihan sakut tengah masjid. Dah. Lepas tu dalam jemaah tersu pula di bawah tu pula orang panggil ada api yang duk nyala kuat. Api duk di bawah retak tu. Lepas tu malaikat duk jaga penuh. Bila jatuh turun sama dia apa malaikat dengan sauh. Yang kita di humi semula pula. Jalan lagi. Duk lagu tu. Siapa ketika tu orang kafir minta jadi tanah semula. Nak ya dasar tak dasar. Nah, jadi tanah semula pula. Bila minta jadi tanah semula pula Tuhan nak Tuhan tak jadi dah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Dah hari berdepak dengan beretak dengan seksa Tuhan tu, orang kafir minta jadi peracur tanah dia semula pula. Sebab bila jadi manusia tak dapat tiada, mesti dia kena lalu ke retak ni dah. Dah tiba-tiba di situ dia tahu dah, kata dia dia tahu dah, kata dia tak ada jalan dah. Habila tak ada jalan itulah dia minta Tuhan peracur jadi tanah. Jom dia morelo berok kecing tak ada apalah. Lepas Tuhan jadi semula. Dah dah. Ha, depa kita orang beriman dengan Tuhan amal banyak supaya kelik mata pahlik sana. Orang hak kurang sikit supaya dengar angin betik beliung. Lagu mana angin betik beliung? Piong 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 pau. Kurang pada sekali mata. Hak lama tiga supaya kuda yang derah. Kuda yang derah kak, hak lama satu pum 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 paling tu. Yang keempat supaya orang paduh enggak. Hak orang derah. Yang kelima orang jalan. Yang keni orang ngakak. Yang tujuh orang ngesok. Pak kita nak cek di atas kita belum daripada kita mati ni, di atas jemaah tasirak ni, kita nak duduk gulung ni hak mana? Nak yang tamu, nak belaka, tapi amal buat ke tak? Nah, siapa ulama ada hadis sebut. Dah cara-cara hak doih-doih pun tak ada apa cara kita nak buat amal. Bila kita basuh kaki tu, molek kita baca doa. Masa tengah kita basuh kaki. Basuh kaki siapa di buku lali tu wajib mi esmaye wa arjulakum ilal ka'bah ilal ka'bah. Basuh kedua kaki Musa ni siapa kepada buku lali. Will be sikit pada buku lali tu wajib sebagai rukun fardu semaye. Fardu wudu. Nah, apa tu bismillah pun sunnah. Pa baca pula doa Allahumma sabbit qadamaya ala siratin mustaqim ma'a aqdamin ibadika salihin. Tuhan, mengkejak dua tapak kaki aku ni masa tekah aku jalan jemaah tasirah. Dan sebagaimana mengkejak segala tapak kaki hamba-hamba yang soleh. Ha, tu biasa baca tak tu kalau kita ambil ismaya. Molek doa tu. Nah, sebab kaki kita duk jalan atas jemaah tasirah. Sebab tu di dalam ismaya kita tu ya ada doa belaka. Masa tu kalau kita basuh tangi. Nah, alhamdulillahillazi nah, alhamdulillahillazi ja'ala al-ma'a tahura. Segala puji bagi Allah. Allah Taala menjadikan air ini dan sebagai air ini boleh buat menyuci benda yang lain. Masa tu kalau kita basuh tangi. Ha, tu nak ayat kata aja. Hak basuh tangi tu sunat dah. Bismillah tu sunat dah. Lepas tu doa pula dah. Lepas masa tu kalau kita basuh muka. Muka ni hak wajib ambil di tempat tumbuh rambut. Sapa di dagu. Alik debar dia di anak telinga ni. Tapi bila kita ambil ismaya, dia kena raup pas bawah ni. Ambil raup sapa bawah ni. Kalau kita basuh kat dagu ni saja, tak sah. Sebab benda tak sepenuh hak wajib, malakai kita kena wajib wilbih sikit. Tu kaedah pekoh mai siap dah. Pandak kata banyak mana orang mai semaya cicit kat ni ya. Tak gi raut sampai bawah ni. Sungguh hak panjang dia sekat ni sampai kat ni. Nah, kita gi ambil semaya tak ada gi pahlik bawah. Tak sah selalu dah. Apa niat pula? Niat semaya kalau kita gi niat dulu. Baru mari basuh muka, tak sah juga. Sebab niat tu ya nak sekali dengan air yang ada dalam tangan kita gi tepuh di muka. Saja aku ambil ismaye tak apa dah. Saja aku mengijakan fardu wudu. Dan saja aku dan mengangkat hadas kecil tak apa juga. Kalau gini ya air tu habis dah baru niat tak leh juga. Pada tak sah di ismaye. Tak sahlah ismaye kita kerana ismaye syarat sah bagi ismaye. Syarat sah ismaye ada berapa dah? Ah, syarat sah ismaye. Syarat sah ismaye ada 9. Pada ada 9 ni kita kena buat wih kena. Sabit dalam kitab musalli. Dia banding lagu mana? Dia banding syarat sah ismaye ni supaya kita roh kita dah. Kita bila roh tak ada, mati, tak hidup. Rukun dia banding supaya pala. Pala ni ibarat supaya rukun dah. Kalau kita ismaye, rukun ismaye kita tak kena. Dengan bahawa tak betul patihah.
Dah, atau tak kena dirokong, tak kena diiktidal. Maka semaya kita ibarat kata tak sah bandingkan bandingnya kalau orang supaya tak ada kepala. Hanya boleh jadi kalau waktu kita tak belajar. Dah, kalau kita tak belajar dia boleh jadi. Boleh jadi kau tak sah lah. Dah, patu nak royak atas bila kita basuh muka, hak alik panjang dia. Panjang dia anak telinga ni siapa anak telinga ni. Tapi kita kena basuh wil pah anak telinga. Nah, we basuh pah anak telinga tu yang pakai basuh muka. Hak wajib. Bismillah tu sunnah. Nah, bismillah tu sunnah. Pasal lagi kita boleh basuh muka tu, sunnah kita baca doa pula. Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ha tu bahasa boleh ingat tak dah. Hak Nabi pun biasa baca. Hak ulama duk sebut. Tuhan, memputihlah muka aku. Dah. Ketika dah Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Tuhan memutihlah muka aku bila tu? Pada hari bakit segala hamba hari kiamat. Dah, memutihkan muka aku orang mukmin ketika muhita kelik muka-muka orang kafir. Orang kafir di hari kiamat esok muka dia hitam lebih pada hari lagi dah. Walallah ni putih sembur dengan bedok, putih dengan janguk, putih dengan comel. Tapi bila asmaya tak ada, imi tak ada, asmaya pula tak ada dah ambil orang kafir ambil bila. Nah, jadi hitam kelik. Sabit tu puak sobat bila tanya, ya Rasulullah. Rasulullah kenal dah puak hamba ni. Mati sesak di padang mahsyar. Jawab kepada Rasulullah kata, aku kenal. Kenal betul mana Rasulullah? Aku dah tunjuk kok Yahudi apa? Aku dah tunjuk dia tu apa? Dah aku kenal bekas dia ambil asmaya. Habis asmaya kena ambil bimolak. Asaril wuduk lepas bekas mi asmaya ni tepat Nabi che di akhirat esok ni umatku tunjuk seko-seko ni ji ni ling ni mak nama mak ni Allah. Ha nama Allah tak apa dah Allah tu nama ayah Nabi Muhammad. Ha anak dia nama Muhammad deh. Anak dah. Ada dah. Tak Muhammad deh. Bini nama Aminah. Dah juga. Ha nama Siti. Tak apalah Siti Aminah. Dan nama Siti Aminah. Ha baik. Aminah ni kembali pada bahasa kita orang panggil seorang yang amanah. Tu Aminah. Abdullah ni hamba Allah. Tu Abdullah. Dah, tu Abdullah. Pak kata Muhammad. Ha, Muhammad ni makna apa Muhammad? Comel. Muhammad nama apa? Muhammad ni nama dia yang banyak dipuji. Tu balik mana dia? Nah, balik mana dia? Ha, tu baik. Kemudian nak royak katanya, nah, basuh muka saat ni we kena molek, mi asmaye. Nah, mi asmaye. Ni lek panjang, alek lebar dia. Kena we lebih. Pak tu rambut sampai dagu rau. Anak kelingo kena we lebih sikit. Nah, pak kita baca pula doa tu. Yang ketiganya pula, nah, basuh tangan sampai kepada siku. Dah, wa'aidikum ilal ka'bah. Dah, basuh kedua tangan sampai kepada siku. Hak tu hak kecek. Tapi kita kena wil lebih sikit. Karena tak sepenuhnya wajib mai kelpah wil sikit. Ha dah, alik ni pun supo. Pas segala benda yang kakak ada di atas tangan tu, wei mo tuak, wei mo daging tumbuh, bulu kena rata air belaka. Tak rata air tak sah. Lah ni dia tengok mi asmaya mudah nah. Pak kita pergi cucuk kok tu. Susah orang panggil lucu pahala sunat. Sebab tu hakek cek wa aidia wa aidikum ilal ka'bah. Ha dah, tu hakek cek mari tangi dulu. Mari tangi sapa siku ilal ka'bah. Hengga dua siku. Ha dah hengga dua siku. Pak kita ambil we turun kok ni. Padahal dekat ada kita ambil tu pula rosak belaka menyelati dia tu. Takut tak jatuh. Bila kita zek kata-kata tak apa dah lah. Dah, kata. Lepas tu masa tu kalau kita basuh tangan tu, kita baca gapo pula? Kita baca gapo pula? Asmaya nak sepenuh sungguh, ya ada doa nak nak tepat dia. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Kalau kita basuh. Allahumma atini kitabi biyamini. Hei tu hei. Membuilah tangan aku ni ambil suratmu di akhirat esok mengalikan ni.
Bapa, kalau gimik alik kiri tanda orang celaka. Kita nak lek kanan cekak ke, jadi lek kiri kalau orang celaka. Padahal keadaan itu kita tahu kata surat amalan kita ni seperti kita main ngaji hari ini, ni. Bukan sikit pala ni. Nah, setara mana nah? Nak royak kata ma min muta'allimin wa mustami'in. Tidak ada orang yang apa nama tidak ada orang menututi kita. Bawa kita main nadah potok pakai duk pondok. Atau tok guru main ngajar kita tak ada kita. Atau ustaz duk ngajar ambil kita mari nadah. So, au mustami'in. Atau kita main tak ada telinga, popok kita ramai-ramai ni. Main tak ada telinga ni, buat telinga lagi. Dia dan nero jaya-jaya. Tak ada pun nero apa dia pergi duduk dalam majlis ilmu dah. Melalui reti tak reti pun bila duduk dalam majlis ilmu, dia kira pala. Sambil dia buat cekor. Nak tengok orang tidur, lepas orang ngajar dengan tebah. Temung lalu lah. Nak tengok orang sakit, dia mau sakit. Nak tengok orang jahat, dah lego. Nak tengok orang jenera, tempat mengajar. Pertama-tama lagi baca kitab. Maka jika ia sore sana itu. Gerong dah sore. Okay. Bermula rukun semaya itu ialah ada 13 kara. Ialah tu khabar. Ha, ia dah hurai. Bermula rukun semaya itu muktadah. Ada 13. Pertamanya daripada 13 kalau tu apa? Hani badak. Dua orang nyeru. Dia tak lagi mudah nyeru. Kalau baca atur kitab dia mudah nyeru. Tak apa pondok. Pondok pun dua tapi tak apa duduk lama. Nah, kalau ceramah tu hengga sikit. Ada ceramah dia hengga sikit. Tapi walau bagaimanapun orang yang kata tak ada telinga dengan ceramah, tak ada telinga dengan mengajar, tak ada telinga dengan sarah supaya yang berlaku tu. Dah. Tapi bila kita mari tadah telinga au wa mustami'in yamsi ila babil ilmi. Kita jalan mari tempat orang mengajar. Ni jalan tempat mengajar. Tu tangga rumah mari tempat orang mengajar. Nah, mari nak dengar ilmu. Illa kataballahu lahu, malaikat Allah Taala tulis bagi orang sana. Orang jalan hendak mari mengaji sana. Tulis sana tu bikulli qadamin, tiap-tiap tapak kaki dia hidup jakah. Ambil masjid banyak mana dah. Nah, ambil mallah banyak mana dah. Ambil mah behing, tak nama behing dia. Eh? Amo asam ha. Ambil mah besen mari siapa sini banyak mana dah. Tapak kaki kita duk jalan je, tapi kita tak terasa tu. Malaikat duk tanda belaka tu. Dah, ia katanya bikulli qadamin, tiap-tiap tapak, tiap-tiap tumit, tiap-tiap tapak kaki kita duk jakah tu ibadat sanatin, tulis ibadat setahun. Allah banyak. Tapi banyak pun dah kita tak nampak akhirat. Dah ke? Dengar aja ada royak gotu ya di 420. 13 fardu ismaye. Pak royak Isra Mikraj, hari beranak Nabi, ku dengar semua dah. Tak gitu. Padahal kalau tanya tak reti. Nak ke? Ah, tanya tak reti kali tapi buat mulut dia. Padahal kelik akhirat esok tu hepa kateris ni. Yang mulut manusia ya beralih tak ada rada reti. Holek-lek ya salah dia lari kau tu peliau kau tu. Pakak kelik akhirat esok al yauma nakhtimu ala afwahim. Al yauma nakhtimu ala afwahim, pada hari akhirat esok Allah Taala teri mulut. Ha, tak baik. Tah dunia sangat beralih sangat. Tetuk dia tak mengaku. Dua orang tak mengaku. Ha, apa pertama benda lain. Nak lelaki bini tidur dalam kelambu. Busuk tu mua. Mungkin tu ada. Mungkin ada. Hatu kalau gitu. Ukur. Dia tak mengaku. Lelaki bini tak mengaku lagi. Apa-apa lagi kedai kopi. Ha, tu nak royak terbuku tak mengaku. Sampai pakai tu. Hei katuk mulut lah sini. Bila katuk mulut watukan limuna aidihim Allah wi tangi kita boleh kecek. Ha, ada apa dah lah. Sabik tangi kita ni wajib hari ni boleh kecek di akhirat esok. Lah ni pada adat mulut kecek, sakit perut pun mulut. Sakit tangi pun mulut. Sakit hidung pun mulut. Sakit perut pun ada mulut semua-semua. Kelik akhirat esok Tuhan Allah wi tangi boleh kecek. Tangi ni lah pergi orang tinu. Kan le tangan ni lah cokek kerapuk curi. Tangan ni lah naik betar demo. Tangan ni lah duking apa nama guting dokong demo. Tangan ni lah apa nama ni semelih aje demo cok curi.
Tangis royak habis. Watashar juluhum bimakanu yaksibun. Dan naik saksi pula. Dan apa nama dua kaki kita. Apa saja hak kita duk usaha jalan benda kaum maksiat. Habisnya kutik royak. Tak tinggal sebuti. Sapa kulit kita sedia royak dalam ayat lain. Jadi saksi kulit kita juga hak kita buat benda maksiat. Kulit kita hak duk dengan kita. Sabik Tuhan nak buah orang dalam neraka sore-sore ni. Kalau kecek mudah gaji, puas hati sungguh. Oh, bukan cak pek dok lah. Tangi kecek sendiri, punggung royak, aku duk cetok di batu, di pacu tu, nak puk ngatino tu. Habis royak kalau tak taubat. Mata ni aku ngita orang bujek, mata ni ku tengok lakang, perut ni isi benda harik. Royak habis. Sapa kulit kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tengok sendiri. Aku saksi kulit kata. Ha, pas nak pergi dalih ngapa? Nah, pas tu benda tu mo tu kalau tak sewa jadi saksi. Baik anggota kita, baik kulit kita. So, ya, nak we telucuk dengan taubat. Dengan taubat so nak telucuk. Sampai dah ni tu he buka lagi masih buka taubat. Tak ada katuk pintu taubat. Pintu taubat jok jadi Nabi Adek. Nah, sapanya matahari naik lek jatuh baru katuk. Nah, sabik lo ni dulu duk katuk sejik tak leh jemaah. Takutlah kita bosan dah. Kok malah tu duk kecek ah padah go ni maak bodok jemaah bodok. Gagal dah kopi tak takut Tuhan takut kok covid je sedak. Bo boleh buka semaya jemaah, maya maak dia tak ada gi kali. Tobe manusia yang lagu tu dah. Ada gi dekau dah kopi negeri gitu ya. Ha, ada mari dah. Oh, tekah tu supaya boleh kena buat semula balasok ngan ngak kecek tu lah. Dok nak kaji mo'ah kaji ma'ah. Bebak buka, payah katuk kau tu cari ikhtiar nyakitnya rebok pak ramah. Tengok kita kata siapa baitillah katuk orang luar tak leh nak gi Mekah so. Pan ambil mano? Nah, tempat orang ama-ama katuk belako. Adalah ada katuk tapi so tak katuk weh pintu taubat. Ha, ada apa-apa tak katuk tu? Katuk bila? Nyawa kita sepala lekam. Ha. Ha. Dan sampai situ tak ada jalan dah lah. Walau teriak tu baik air mata jadi darah sekalipun tak jalan dah situ. Sampai kalau kita nak taubat, taubat tekah ning dah. Bila nyawa sampai pada roh-roh, hodok bunyi grong. Grong. Ah, dia mau teruk dah, gila. Dia mau katanya kosong dua letih dah. Bangun cik pada buat letih dah tu. Bangun nak dia buat letih dah semalam. Tak ada apa-apa hari duk tarik nafas tu. Tak khabar apa dah tu. Tak ada kena dah tu. Ya taubat tak habis dah. Mukik dah dia. Kita tak mukik lagi. Nanti matahari naik jatuh tu. Nah, bila matahari naik jatuh. Ya duduk di tengah perut langit tiga malam. Gelak curah wahwa sebaik-sebaik. Ya turun pergi semula. Bermolek di betul pintu serga lalu serup. 40 ribu tahun sekeping-keping. Pitu taubat. Royak dalam hadis. 40 ribu tahun. Kuda lopak. Sekeping-sekeping. Kau tu turun. Prf, katuk habis lah. Ah, tak katuk tu tak ada apa-apa dah lah. Tu yang tak mati lagi. Tapi taubat tu dia panggil mokin. Sambil taubat dia tak boleh ralik. Supaya dia hantar cincuk juga. Hantar kopi kesading. Deh, apa nama kopi susu malik. Nah, hatta pula apa lipo hitam di. Hatta pula keratin dan. Dia kata, wanti som tan wakum. Hau, apa som ha huksan mokke. Tak kita pergi hatta boleh tahun 54. Kalau dia tak terima dah lah. Mokke. Apa Raji? Taubat pun lagu tu juga. Lagi tak mokke, kita taubat lah. Nah, kita taubat lah. Lepas tu, mucak raja istighfar ni tidak. Ha. Jik kerti tak jik? Jik tak sebuah sebaju tu mata kodok. Jik rado. Terosak hitam, kain hitam. Cuma cincin 4,000 lebih. Tapi raja selawat, raja istighfar tak nak. Nah, dek. Jik panggil jik nak kerti tu dek? Ah, tu nak royak. Tak ke? Haa, tu baik. Kita klik kat sini sikit. Saat ni aku senar je tu. Klik mekosa kat Aismaya tadi pula. Dek. Jadi nak royak kata tangan kita tak lepas ambil surat ada kanan ada kiri. Kalau tanda dia ambil alik kanan, orang ini adalah serga. Alik kiri adalah orang celaka.
Maka dalam keadaan itu bila-bila kita demi asmaya kita bacalah Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Mitok we Tuhan ge ambil surat sebelah lekane. Esok-esok Tuhan we kita mitok we Tuhan we ambil surat sebelah lekane. Wa hasibni hisaban yasira dan mitok Tuhan tu cara hisab kita jangan menjadi payah sangat akhirat esok. Tanya go tu tanya go ni tanya akhirat esok pak karo apa? Umur. Umur we kita 4560 ni dua apa? Duk perabih ko mana? Ni cedek kam-kam kita nanti jawab depan Tuhan. Kalau umur kita duk perabih ko jemaah, umur kita perabih ko ngaji, umur kita perabih ko maya tahajud, umur kita dah habis ko jalan baik, alhamdulillah. Kalau umur kita dah habis ko sia-sia, umur kita habis ko benda umur siap. Ada apa je royak benda lagu tu tapi tanda kata celaka dah lah. Sebab umur ni orang panggil pada modal untuk kita nak bekal wa amal akhirat. Tu umur. Penegak eh dunia yang kita nak dapat penegak eh hak bahasa dunia nego berah nego kerak. Nego bagi locek dia kena duit piti. Pala modal tu. Tapi pala modal nak klik ke akhirat esok adalah umur. Pak umur kita 40 ya bila orang tua dah. Sambil tengok daripada kita, orang umur 40 tapi perangai dok jadi benih-benih hok neraka dengan Tuhan. Supaya jangan mudahlah. Tak ada nak beradu lagi haji pun tak ada nak beradu, kerong pun tak ada nak beradu, ngupak pun tak ada nak beradu, belajar tak ada nak. Ngupak pun tu tak ada nak tupo langsung. Cek-cek mari umur 40 benda baik ke benda jahat? Banyak benda jahat. Orang ni selo tempat duk dalam neraka bela-bela dah. Tu nak ayat 40 jik 90 tak kena kecek. Lekas sabit kita kena ubah dalam hijrah kita tu, ubah yang paling molek sekali, kita pergi ubah benda hak jahat, benda tak ada gegar, kita ambil kepada benda baik, kepada benda yang terlebih baik lagi. Nah, ha tu kena takut. Umur 40, kalau kita pergi benih benda jahat, sikit benda taat, orang ni hidup dia supaya duduk cedek benda tempat duduk lah dia kau dah. Wal iyazabilah na'uzubillahi min zalik. Ha tu besar tak besar dah. Baik. Ha tu nak ayat bahasa tadi. Patu sapuh kepala pula. Wamsa'u bi ru'usikum. Hendaklah kamu sapuh akan kepala. Mana setengah sikit tak apa dah. Hak ime sapuh ing kita ingat tangi tak. Tapi nak hak kepala. Pak kalau kita gitik di rambut depan ya tak leh, ya bukan hak kepala. Atau kalau tak ada rambut tak di kulit kepala. Supaya orang tino rambut dia duk menyanggu. Kita gitik air di atas menyanggu dia. Hak tu tak sah. Sebab bila kita ukan nyanggur dia, ia lepas pada hak pala. Tu nak kata banyak mana tu. Banyak mana nak kata orang semaya kita tak nyanggur, dia tak ngaji. Tengok orang tengok-tengok pada setengah orang tina. Kita aja perhati tak bini kita. Kano ia tak sini. Sini tak sah lalu dah. Kano ia kita wah lagu. Anak kano. Ia kena duduk atas lagu ni. Ada orang tina orang semaya. Supaya kita orang yatik semaya kaki duduk gitu. Tak ada orang jadi jari perut anak jari duk bawah-bawah dak. Belana. Sebab apa? Dia tak belajar. Pas kalau belajar tak ada amati pula. Tekoh dia doyak rasa kena. Tapi tekoh dia semaya kaki duk gitu ya. Nah, nak ya atas perut jari tak ada duduk di bawah, tak ada duduk di bawah dak. Tak sah. Sebab syarat nak sah, syarat nak sah sujud ni wajib kita kena hantar anggota 7. Mana anggota 7? Ya tak serupa dengan anggota 7 bab tasawuf. Pasal kerja ngaji dia kita penawar. Penawar bagi hati. Namo ya tak tu molek dah penawar bagi hati. Nah, penawar bagi hati. Karena hati kita ni orang pergi duduk dalam keadaan tak molek. Duduklah cemar. Duduklah sakit. Nah, ha tu dia panggil. Paya sebutlah penawar bagi hati anggota 7. Dua tangi. Dua kaki. Dua. Perut. Tiga. Bunyi apa dia tu? Je. Je aku tiga. Haa, je aku tiga. Bunyi dia bunyi ni. Ya, saya aku tiga. Ya, orang kita pun lagu tu. Ya, sepuluh je ni. Gak ni. Gak ni sepuluh ngaji. Ada jalan lagi nyok, nyok, nyok. Sampai masa kukuk je aku tiga. Lagi aku tiga tengah. Ya, kukuk keng sute. Mari pula pakai pak. Paing. 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 Pak. Kita lagi tu jalan-jalan-jalan, habis umur, mati dah. Mati ke tu, pejai dah.
No ya tu orang panggil masa kita je lagu di pengajian dah pergi mari, pergi mari. Siapa masa hak Tuhan katanya? Nah, mung ajar mu hari ni dah. Sampai ketika orang nak mati tu, ya pak orang malaikat hari. Hari ni we tahu lah aku sikit-sikit itu je itu deh. Mek sikit-sikit karo supaya ngaji nak cedek nasi setagih banyak karo dah kan? Oh, tak sekaro. Pak kita nak widel banyak karo patulah. Dah sati tu cerak. Ha, tak ada apa-apa ucap aku cerak. Enggak haji royak tu. Tak ada apa lah tu. Ha, ni pun nak banyak karo lagu tu juga. Baik. Ketika nak mati tu besar dia. Pak uwe. Mula-mula malaikat hok mari mula-mula sekali malaikat ada uwe rezeki. Nah, kalau si mati tetap takdir yang nama Muhammad. Muhammad, aku cari nasi rezekimu jok pada naik matahari, jatuh matahari, nak boh dah ada lebih tekoh mung ni tak ada dah. Kita orang hidup tak khabar, ya dua letih. Ni ya tahu dah kata dia ni nenon tinggal dah dunia. Ha, ketika ni berat dah lah. Nah, ketika ni falaula apa nama ni? Nah, falaula iza balawatil khulqum, nah, hina izin tamzurun. Pada ketika tu nampak belaka kau nyawa apa lekum. Tuhan royak dah. Dan iza balawatil khulqum hina izin tamzurun. Bila ketika nyawa mu dok lekum mu nampak belaka dah. Tepat ke diemeh mu neraka ke atau selego. Ha. Sabik kau kita tu ada jaga sehat kita, molek kita, comel habis. Kita gunalah orang molek comel kita. We jalan waktu tu heredo. We jalan waktu tu heredo. Ni dah habis dengan masa pukul 7 pagi klik kau sebelah. Gapo, mai haji. Haji Naya, Haji Siye. Haji Kapit Sodok, tibi. Kalau kau semaya sunat mak, tahu kau tak ada cara. Sunat mak ada apa? Tak tahu. Hai oh pun tak tahu. Rukun pun tak ada. Haji mai aku boleh? Sebab Sodok pergeti. Haji Nayu pun panah. Haji Siyah pun reti. Habisnya reti kau tu. Pak boleh gapo? Masa peri. Ada boleh gapo walau tak dosa pun dia panggil masa peri. Pak masa lebih mahal pada mah lagi. Tiap saat duk nyawa ni. Nah, kalau kita nyawa saat pak tu baik selamat masuk. Kalau duk lah kebajikan. Lebih baik pada orang hidup 100 tahun pak tak ada lah kebajikan. Tu serok masa serok tu baik ya tu. Serok so tu baik so. Tapi benda baik. Hak nu hidup 100 tahun tapi tak ada benda baik. Molek hak ni lagi. Molek saat hak kita nyawa masuk tubik dalam benda baik. Nah, dalam benda baik. Tu dia kecek benda sia-sia. Hak tak kecek benda sia-sia. Duk ngupak hak tu kau berat benarlah. Nah, benda tu berlaku tak kita tapi kita jangan galak. Ingat istighfar pula tu. Baik. Lepas tu mari pak lebat kau. Pak dia kata tak ada lah. Klik. Mari seorang malaikat yang kedua pula. Ya tahe Muhammad. Aku ni cari air nak boleh lebat kok mu tak ada dah. Jok dalam dunia pak naik matahari jatuh matahari tak ada nak boh dalam lubang mu. Lebat kok mu tu. Habislah. Rezeki air pun tak ada dah. Ada apa-apa dah dia ni, nenong dah. Jahat baik tuah utung malaikat dah hendak tengok dah belah dah. Dah hendak dah belah dah. Kalau orang molek alla takhafu bahwa jangan kamu takut eh. Tu malaikat mai plot cai ketika kita nak mati. Ketika nak mati ya mari plot cai hiburan hati kepada kita. Mu tak usah takut mu nak klik lek kubur. Mu tak usah takut mu nak gi pada masa. Orang dia mai perakan kita lagu ni, oh kita tak kena takut pun dah. Wala tahzanu mu tak usah duka cita, mu tak usah serabut mu nak tinggal kereta mu. Nak tinggal rumah tangga mu, nak tinggal dia baru nak buah, nak tinggal bini baru muda baru bini. Mu tak usah wasai. Yang memperakan ketika kita nak mati. Ini noya banyak orang molek. Lepas tu tak cukup lagi. Jik dua yang mari tu. So lagi. Wa abshiru bil jannati. Mari menyuka dengan serga. Mek serga hendak tempat nak duduk. Allah. Tak ada masuk oleh kubur tu hendak serga dah. Ni tanda oleh alamat bertuah. Alamat beruntung. Alamat dia duduk tak dunia ni. Ya wa amangat Tuhan semua. Ime yang jaga molek. Mu'oh tak tinggal. Kru'e tak tinggal. Orang panggil amalat istiqamah. Innal lazi naqalu rabbunallah summa istiqam. Dan sesungguhnya orang yang berkata dia akulah berime dengan Allah. Summa istiqam. Kama dia yang mati, dia duduk dengan ime dengan Tuhan. Semaya baik gapa tak tinggal. Aurat gapa pun tudung. Kalau Tuhan suruh tudung. Dan kan? Poso gapa poso. Tiap kara kru'e yang boleh buat.
istiqamah semua. Imeh ya jaga tak jatuh-jatuh. Allah takhafu. Dan bila ketika ya nak mati, tatanazzal alaihimul malaikah. Malaikat turun ya gelawar. Turun mari ayat berita tiga perkara baik. Berita ya tamu ya tana. Ya berita berita ya tamu Allah takhafu. Bahawa jangan kamu takut. Mu nak masuk dalam kubur. Mu nak pergi di padang mahsyar. Tu berita ya tamu. Pas tak suka Quran. Berita yang kedua. Wala tahzanu. Mu tak sah duk serabuk. Tak sah duka cita lah. Mu nak tinggal kakak-kakak benda mu dalam dunia. Hak mu duk saya. Yang kedua. Berita yang tiga. Wa absyiru bil jannati. Ambil serga pula. Hendai. We kita tengok. Kita suka tempat duk lah serga. Dengan makan ni. Dengan minum ni. Dengan tempat duduk. Dengan kakak mah. Dengan orang tino. Dengan bahong sedap. Cukup dah lah serga. Serga yang tak ada dah. Fiha ma mastahihi ampus. Fiha ma tastahihil ampus. Barang lah serga ni. Dipujuk oleh hawa nafsu. Ada berlaku. Siapa tidur tak ada lah serga. Tu nak ayat weh. Habis nak tidur banyak tidur lah ni. Lalu lah ni. Tapi banyak lalu lah ni. Nah, tidurnya tak khabar ingat. Sabit kalau kita masuk dalam usul tabligh. Menjangilah banyak pak karo. Kenapa? Jangan banyak makan. Makan tak ada duty. Tak ada jalan kosong. Isi sungguh. Fadilat dengan kelebihan lapar ni tak ada. Sebab isi semua nasi tu cerak dah tiga kali sehari. Kadang-kadang remeng lagi, lana lagi, lucing pun gomong. Nak ke? Ke contang, ke colnik, ke bubur kacang, ke teo, ke kape, ke air susu. Tak beradu sungguh perut. Habis yang banyak sangat makan. Walaupun tak makan benar haram sekalipun, bila makan banyak, pawak kepada tak ada manfaat, tak ada pahala juga. Dah, bahaya kedua, jangan banyak kecek. Allah kecek lah, tak ada aduti. Nak masuk kedai kopi orang atas lah. Ni concet malam. Orang gelar cok tujuh ni. Nyangai jiwa gitu deh. Kita nama Abdul Aziz. Hamba yang gagah. Hamba yang kasar. Aziz-Aziz nama tu. Hey, tu hey yang maha benih. Tu hey nak buat gapok. Tak ada siapa yang sekat dah. Ya benih. Benih tu kerana ya ada kuasa. Tu mana Aziz. Wallahu azizan hakimah. Banyak kita dah baca Quran. Tuhan yang maha gagah, maha benan. Tapi gagah benar dia pun hakimah. Ya amat bijak, tak ada capek dah. Ya wakno pada tempat belakang dengan keadilan dia. Tak ada. Ni kita duduk ni, malaikat duduk tunggu belakang ni. Sampai Nabi kata lagi, hendaklah membuat ikhlas. Ikhlas amalaka, ikhlas amalaka. Hendaklah membuat amal tu jadi bersih. We jadi ikhlas. Jangan nak wini puji, jangan nak bagi demo. Nah, jangan nak wini sebut nama, jangan nak wini kata gitu, kata gini. Kita buat tu dengan ikhlas bersih, ingat Tuhan suruh. Sebab apa? Fa innar raqiba apa nama basir, karena mata gelak Tuhan sangat ceroh. Tuhan ada mata gelak juga weh. Saisi Tuhan tu ada. Siapa dia? Raqib dengan atik. Inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya di atas kamu tak ada orang duk jaga ceroboh pracaun Allah. Ah kita jadi tu nebe ceroboh 30 orang duk kena. Ha deh, ada tu nebe jin deh. Ada deh. Ah nak royaknya takut ngat tu nebe. Allah. Kita pilih dia lagi boleh. Ada ke? Ada dah ni. Ada. Tu selawat? Tak ada. Apa je tak royak kau, tak royak dulu kau tak lari dulu. Oh la royak te goji tu nebe pun dok nak kalo apa tu poroso nya dok nyuk kose ji salah kamu tu nyuk tahan ai pada ada juga coroba tu nyuk tahan lain mai kali lagi tu dah laki kau tak ada belakalah Allah gitu lalunya tengok ni apa boleh main. Dah. Ha tapi nak ayat tu ceroba tu ada we. Lalah ceroba tu nebe tak ada pun. Ceroba tu hanya inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya di atas kamu tu ada orang duk jaga tu. Tu ceroba tu hanya cukup rasa kuam sanggup percayaun Allah. Jaga hamba ni. Nama dia apa? Kiraman katibin. Nama dia. Dah kiraman tu orang Melayu. Sabit coroba tu tak ada nak makan. Pun tak ada nak makan suar dia. Berarti tengok. Ni hari ni tak ada pahala lah kau.
Setapak kaki, ibadat setahun, dua tapak, dua tahun, tiga tapak, tiga tahun, tanda habis. Masuk lebuk dia belakang dah. Fak kita hari ni. Okay? Nampak sepik balasah tak ramah pun, tak ada lupa dah. Pala tu masuk belakang dah. Dah. Kiraman katibin. Katibin catat teh, duk tulis. Kerani. Leka praun Allah, duk jaga kerani. Demo ni tak ada makan suah ni. Dia tak minum, tak bining. Lagi pula tak makan, tak tidur. Kau duk tanda amal leh. Hak jahat, tanda jahat. Ya'lamuna ma tafa'alun. Apa saja benda kita buat tu hai tahu dia. Ni orang panggil fa innar raqiba basir. Karena sungguhnya mata gelak Allah Taala sangat cerah. Habis kita kena buat amal tak ada kena. Nah, nak we demo puji, nak we demo sebut tak ada apa malaikat siap belakang dah. Ni dok hurung kita dalam bidang ilmu, jak di kepala siapa di langit. Dok minta dua perkara, Allahummarhamhu. Tuhan, mu selegalah kepada ji. Wis regalah kepada Allah. Wis regalah kepada Syed. Apa bagi kau ni nama apa? Mak ada. Oh, nama apa Muhammad dah. Okey. Ha tu. Bui tak serga kepada Muhammad. Dok lagu tu yang minta tu. Sama tahu dok dah bidang ngaji ni. Habis kena rajin ngaji. Reti tak reti soal suku. Kita main ngaji pak. Nah, man apa nama? Man ta'allama. Siapa-siapa dia belajar babil bab min ilmi, satu bab pada ilmu. Nah, adalah terlebih baik daripada sembahyang satu rakaat. Tu, mari dengar, lebih baik pada orang sembahyang 100 rakaat. Pas satu rakaat tu pun kita sembahyang tarawih tak aje boleh. Nah, ke kan 20 boleh di 90 ya. Pas malam mula-mula ya tukar lipat. 3-4 malam tukar lipat je penuh sarak balasah sejik. Okay. Oh, tukar jujur Pak Imam Alim. Masuk 15, ada dah. Ime bila khotik ke makan ni orang. Pajik sore, 17. Masuk dengan balasah. Dah tu nak ayat kata apa? Ni satu rakaat. Satu rakaat. Dengan kita mari ngaji. Amal tak amal, so asuku dah. Hak tu boleh leh-leh dah. Pisik leh-leh dah boleh. Ha, sampai kalau mata hati leh Alim dia pejah, sudah lah. Dah, leh dia pejah, sudah lah. Nah, dah. Pak kulit kau saat ni takut kita jadi lupa pula. Mana? Mari pak ya katanya. Tak ada dah nasi air nak boleh mulut ni. Mari yang ketiga. Nah. Hei Kodi. Kau nama Kodi. Kodi Walti. Mu ingat tak weh? Mu ni aku cari. Napah kamu dah serok masuk tubik ni. Tak temu. Tak ada dah gaya mu. Lah ni fak kita ada lagi ni sampai dari serok masuk tubik, serok masuk tubik. Dak ada lagi tu. Dah kadang-kadang bersih kapik. Sampai dia bersih tu dia kena kata apa dah? Alhamdulillah. Kalau orang dengar, yarhamkallah. Sebab dia kepik hidup tu gadik dengan mati dah tu. Ha, kita bercai oh sedak dah. Acai. Wak panggil. Alhamdulillah tak sebut. Tengok Nabi kita beranak, dia kata apa je? Alhamdulillah. Malaikat jawab, yarhamkallah. Lalu dah. Nabi yang boleh kecek selalu, yang beranak. Pak tubik pada perut Aminah, ya pak, cahaya macam. Kita tubik pada perut mak kita, pak, cahaya kecing. Jauh tikah luar tu, tengok tu sama cahaya juga, cahaya kecing. Pak ni cahaya. Haa, tu nak royak tengah Nabi Muhammad. Sampai kita kena besar dia. Okey, ini bila nak masuk mulut ni? Bila besar dia ni? Ada buat karik gitu. Dia kena hitung lain-lain dah ni. Hari beranak Nabi lebih ni. Bila ji tu? Ji dua-dua lah. Tu orang kita dua ji tu. Eh? Malik Ahad. Ha. Ya Allah, Malik Ahad ni masuk dah tu. Haa, oh, tu Malik Ahad ni masuk dah. Apa masuk Malik Ahad ni, kita kena buat lebih pada Malik lain lah sikit. Dah ke? Hari ni Malik serati. Malik Ahad ni kena kaming. Utik nak pokok sara tu fakti nak gege fakti nak tercapu wak ro. Mi anak kambing tak apa dah. Hara wi banyak. Ada ke sini? Ada. Ada patu hara gula. Wi cai-cainyo. Pamala tu sallallahu ala Muhammad. Ha. Sallallahu alaihi wasallam. Bapa tu mujo terima kasih malai keret. Malai mula-mula nyamuk maulidin Nabi. Nabi beranak boleh Rabbil awal. Wak malai ni aku selawat semelih anak kambing, wahara, lagi pula pucuk paku, budu, ulai betah. Ni ingat jamu hari ni nak besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, apa dah ji? Pakak-pakak tengah ambil tambah tangan hari dah lah. Haa.
Ah, kambing tak tentu je. Tapi yang kambing lo. Besar. Ah, besar lah je. Ha, tenang tu kereta je jak larak dah tu. Dan main kedok je bukit jak anjir kan. Ha, tak akan nak ejak tak naik dah tu. Ha tu nak ayat tu gitulah weh dah. Ha we khabar kata semua we tahu kita pakak kat kecek malam hak ni masuk dah weh Rabiul Awal, hari beranak Nabi. Ha lepas tu kurang-kurang dah tawa makan sekali pun malam tu semayalah boleh dua rakaat. Nah, minta Tuhan panjang ke umur, minta kita we mudah rezeki, minta sihat tubuh badan, minta lah we kita boleh jumpa dengan Nabi Muhammad di akhir akhirat, minta Nabi Muhammad boleh tolong kita daripada masa, minta lah karena hari menyambut dia. Nah, hari kita nak besarkan Nabi, hari dia mulai dia mau nyambut belanda. Nah kan? Ha, ni kita besar dengan kita buat makan, bukan dekat pasal calon. Ha, besar kita angkat kita selawat Nabi, tak ada apa dengar sejarah Nabi. Ha, dah baik. Lepas daripada tu wak mari pula ajar. Sutai dah lah. Ya tahe kode. Aku cari ajar mung ni. Jok dalam dunia siapa kepada jok pada naik matahari, siapa jatuh matahari. Tak ada dah ajar mung nak tambah we panjai lagi. Bila cukup pak tu tak ada gapo dah lah. Malakul maut masuk perah, situ dia cabutkan roh. Bila cabutkan roh tu, situ dia sak mengikut tak amal le masing-masing. Amal le masing-masing. Orang amal le molek, alhamdulillah roh dia tubik dengan sedap. Kalau amal le dia jahat, banyak ulama mai dobik buku mati supaya kita semelih kambing atau supaya kita tengok kambing, kita lapuh kambing hidup-hidup heret sekaligus. Kulit dia supaya terheret sekaligus, tahu mana sakit. Gele papa kau heret. Prup. Tahu tu ngam mati sakit so. Ada kata mati ni sakit. Supaya tikai dengan pisah dengan pedas sibuk kali cukup buat tumbuk cukup buat tumbuk sibuk kali pada dengan mati sakit so tu tengok demo dok mati tu dah pasal lagi mati so lagi dia nak royak kata mati sakit tak sakit so lagi tujuh lapis langit tujuh lapis bumi lepas tu kita duduk sama tengah kapit pam tu pada dengan rasa mati sakit. Pah kena-kena hak sedap pun ada. Dah, taruh Nabi Muhammad sendiri pun sakit mati. Sabit Nabi ya dengar idrih terah mati sakit. Murih kau malakul maut, Nabi bawa doa. Ingat dah doa. Ha? Ha. Jik pun tak ingat dah. Tak ingat banyak, tak ingat belakanglah udah-udah dah. Bukan tak ingat nyawa ni karo. Haji ji kita hak nu. Ya sedap tanya sikit ni dah. Kau pergi ke pas kita tanya orang luar tak sem. Tanya orang main kali dengan kita lah. Dah G2 tu kosi selalu sikit tak apa dah. Ha. Enak kata ni. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Sekat ni yang Nabi bawa ni. Bila Nabi dengar idrih murih kau malakul maut ya terah mati sakit. Maka jawab malakul mautena, hei idrih, aku ambil nyawamu ni, hok ning lebih ringis sekali. Sebab mu nak terah mati. Bukan sungguh, sampai idrih tak mati lagi, hidup langit yang kepak lah ni. Lepas tu Nabi jawab kepada Nabi idrih, kata pada malakul maut, bila malakul maut kata gitu ke Nabi idrih, hok ning paling ringis sekali. Bila Nabi idrih murih ke malakul maut. Lepas tu Nabi kata lah sakitnya mati ni hak terata ni. Nabi bawa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Tuhan memudahlah roh ketika aku sakit mati. Jangan menjadi payah. Tu Nabi bawa tu. Nabi bawa bukan untuk dia saja suhaja apa kita semua. Sebab Nabi ni laqad kana lakum fi Rasulillah huswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagimu tu rasul yang nama Muhammad. Rasul yang nama Muhammad ni adalah tauladan budrian. Jadi tuajan bagimu comel sekali. Contoh yang paling molek sekali duduk di Nabi Muhammad. Mu nak tengok gapo tak dia tirulah. Nah, mu sesak, dia sesak. Mu sakit, dia sakit. Mu demo tanya, demo kata gila dia. Mu orang tusuk lipat, Nabi pekong anak batu. Nak tengok tak gapo Nabi Muhammad. Mu tak taubat, Nabi taubat satu kali sehari. Ha. Mu mayat tahajud, Nabi bekok kaki-kaki. Ha, kita tahajud bila tak ajin. Mangung tengok Champion League. Apa dah Haji?
Oh, capi elit. Boleh wapu dengan Chelsea. Ching dua tu. Tidak, Arsenal dengan Barcelona. Oh, Pak Limonnya belah tu masa lama tengah boleh duk perakat dok. Duk kusna leh terletak con Chelsea. Tiwi perkun. Lepas tu kau cijel leh boleh. Tak tersapa masa tu. Nak kau cijel maya tahjub bayi. Ya. Sabit boleh kita tiru belakang contoh di atas Nabi nak kecek buku gapo. Kita lapar, Nabi lebih lapar lagi. Nabi tak ada kenyek tu hari pun kita. Hari ni kenyek esok dah. Nah, lusa kenyek tu lak dah. Tu Nabi. Kita boleh cakap makan beras candu pun ada, beras melenduk pun ada, beras kampung pun ada. Habis ada belakang. Bawang putih, bawang merah. Aisyah masuk dapur, tak ada cara pun nak masak hari ni. Belah tak belah. Pasal orang dekah duit dia satu sejarah. 200 ribu, 200 dirham. Wika Aisyah. Ya posor lagi. Ya masuk dalam nak-nak beli barang. Habis temu orang yang dekah. Temu orang yang dekah. Yang dekah, yang dekah. Siapa sakak? Nah, gundik dia tanya. Aisyah, tak taruh teke duit kita nak beli buat buka posor tadi. Ha, tak ada. 200 ribu bagi habis lalu nak orang dekah. Loh, tak ada nak taruh sikit habuk. Kita tu naik kulak duit. Taruh. Nyamuk-nyamuk sium. Nyamuk-nyamuk sium. Kertas ribu. Taruh. Nah, tak beli. Bagi utik kira. Assalamualaikum. Wajah kita. Waalaikumsalam. Main mana? Pajura. Allah pajura acak dia. Hari tu tak hari. Hari tu buat sejik. Ya tu. Pak ni buat gabar dah. Ni buat sayak. Hari nak timin nak terubah. Kan sejik. Allah. Ini kau. Yang murid budak dah. Budak kaca duk gitu. Ada nak tubek orang kau ramah temen nak tambah lagi sambil sikit lagi. Okay. Mana surat je melih? Tunjuk surat je melih. Mana surat ke tu mari? Ni surat tu. Banyak karonya tanya. Pas apa nak pergi? Ha? Ambil 20 kot ui. Pas budak tu ramah sudah 20 kot tu dah dak. Budak tu jalan orang kau. Hei mari. Gapa? Nyucu. Loh minta nyucu lagi je. Nanya anak. 18 kot nyucu. 2 kot ya ui. Ha ni mah teruk nak ya. Wokok tu pada wokok duit helah dah tu. Menyetel ya gelak tak apa dulu. Ha tu nak hormat bekal kita akhirat wir wokok je kah budak tu nampak sinar mata takut. Wir wokok tu. Ha tu nak ayat tu nak royak kata apa nama saya kita dah. Ha oleh demaki itu nak wir kita kata sana marilah malaikat yang terakhir, malaikat yang orang panggil hak menabihkan ajar. Tak ada dah lah. Ha tu dok tu kita patut ingatlah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Pakal kita nak wir tambah lagi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ha tu. Bawa tidur doa dah. Ha jauh sakut teh ngan nak wir kita mudah keluar roh. Ha mudah keluar roh. Habila cukup pak tu kah? Matilah. Ha tu gaya peresah yang kita tinggal dunia. Tapi kalau kita orang hak molek apa kata tadi? Lagu mana apa kata tadi? Dengan mana nak royak kata siapa dia hanai serga tempat kita duduk. Nah, wa absiru bil jannati menyukalah kamu dengan serga ni tempat mana duduk ni. Tempat mana duduk ni? Nah, habila tempatmu nak duduk sana, nah, allati kuntum tu'adun yang telah aku janji denganmu tu saya kata. Tapi nak we kita sapa di tempat ayat sana, kita kena istiqamah jaga molek iman kita. Dan jaga molek amalan kita. Kalau jemaah, jemaah jangan tinggallah. Nah, kan? Nah, semaya dengan malam we ada tak lama-lama sekali. Qur'an terajin tak kita baca. Habis-habis malah Qur'an kita baca 50 ayat sehari. Dua lah lebih-lebih. Tak boleh lagi dua lah. Dek, baca ku Allah boleh tiga kali sehari. Subtai benar lah tu. Baca ku Allah tak ada lagi tiga kali sehari. Bismillah pula boleh 10 kali sehari. Tak ada lagi bismillah 10 kali sehari lagi. Membuka tengok Quran. Ha, tengok teruk tu. Buka boleh pahala dah. Orang panggil nazarat nazar nazara fil mashi fil mashati. Mana menilik kepada Quran. Lalu dalam uzur yang tak tahreh kita tilik tengok. Baca gerak mulut saja. Pas tak boleh buka tengok juga. Mengkatuk, mesium kera'eh. Tak boleh juga sium kera'eh. Gali lubang mati lah sendiri. Dua apa lagi jik buat semuk. Ya. Dah ke? Nak kau jik ya? Sium tak apa dah jik. Sium kera'eh. Oh, pergi tengok buka. Lepas tu sium. Taruh semula pula. Esok sium. Ya tak nak ada hak kebuk lah. Ni kera'eh yang kebuk. Saja tengok dia ni licin weh. Oh, jik baca sungguh weh.
Baca sungguh. Hati nak ayat sok tak ada roh Quran ni kita kena beramal dengan dia. Kurang-kurang amal baca. Dah ya sapak mano semua Quran. Manonyo baca Quran. Dah bila kita baca dah Quran, kita kena reti pula maksud Quran. Gapo Quran kata? Okay. Misalnya kalau kata innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir al ayah. Ha, kita baca pandai tu. Apa makna dia apa? Duk royak kata innama ya'muru masajidallah. Hanya sonyo orang yang rajin sejik. Orang imarah dengan sejik. Dah, orang berhingat sejik. Orang ni adalah orang yang man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Pak kita amal lah ayat tu memang ayat sejik kamu. Ha, nama kata kita amal dengan ayat. Nah, pak orang tino pula. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'ikal mu'minin yudnina 'alaihinna jalabibihin. Ayat Quran. Balik pada bahasa kita kena. Muhammad, merayaklah kau bini mum, merayaklah kau anak tino mum, dan merayak kepada orang tino semua dok likung langit hak berime dengan Allah, orang Islam hak tino mukmin. Royak ke apa? Yudnina 'alaihinna jalabibihin. So tudun aurat. Pakawi labuh. Sapa kaki. Pakawi lego. Jangan sikap. Dah, jangan pun nampak butuh. Dah, jangan pula nampak terik. Pakai wilgo. Pala ni pakai terik kau pakai lego. Nak-nak kapung, nak-nak mana pun banyak pakai terik tukar baju adik. Tak ada orang pakai lego. Ha, tak aman dengan ayat dah. Habis kita orang tino lagi duk nampak butuh, nampak terik, jalur perut, golek punggung, hak tu dah haris itu tu. Teruk. Habis Nabi tengok dalam Isra Mikraj dia sekali dia gelailah dengan aku. Timbul boh nampak pakai baju. Panggelailah timbul kali nampak kelanje. Ni nak royak kata natijah tu ibarat mari, orang tino makai lagu ni duk tah dunia, dia pakai terik, pakai ketak, pakai nampak butuk, nampak cek. Hak tempat nyanyi hak gemuk. Cek tu je dah pakai terik juga nampak belipat ni. Di perut dia tu. Oh, hak tu teruk nah. Dah okay. Ke? Ha tu nak ayat tu nak. Nak ayat atas sakut tu dengan benda lagu ni morning. Nah, kita ngaji dah Quran, kita boleh amal pula dengan Quran. Apabila kita boleh amal dengan Quran dah. Dah. Wi kita tu pula boleh royak korang pula. Ha so lagi. Sekurang-kurang yang kita tu boleh royak sat ni tu, kita royak kepada anak bini kita. Nah, ha kita royak kepada anak bini kita, sekurang-kurang royak orang panggil. Ha boleh kita royak kepada anak bini kita. Ha dah. Baik, kita klik kau tadi pula air semayan tak habis lagi. Bespah kita basuh tangan, sapu kepala. Sapu kepala ni mazhab Imam Syafi'i sikit tak apa dah. Ambil air tek tak kulit kepala atau tek di rambut. Dah. Mazhab Imam Malik kena sumo sutep kepala. Dah. Pemazhab Imam Hanafi dengan Ahmad bin Hanbal nak serobong. Serobok ni sedang suamsi. Ha kena basuh pasal tapak tangan tah pala bau sah. Ha Imam Syafi'i mudah, tek ai tak tah pala. Sapu pala. Kata singa tangan, celuk dengan lidi tak apa, tok di tah pala. Lidi tak apa. Padahal keadaan kita sapu pala dah, buat kena dah bismillah dah, doa dalam asmaya tu ada pula. Doa apa dah? Allahumma Allahumma harrim syari wa basari ala narin. Tuhan menghalangi, musekaklah dah apa nama neraka ni, jangan kena kulitku, jangan kena rambutku dah atas neraka, dah dalam neraka. Jadi minta tu harre ala narin. Allahumma harrim syari, Tuhan muharram, muteguh, jangan kenalah kulitku dengan neraka dan rambutku dengan neraka. Ha tu masa kita sapu kepala. Allahumma harim syari dan Tuhan Allahumma hitah kami harim harai olehmu syari bulu rambutku, bulu lengi aku, wabasari dan kulit aku ni ala narin atas api ni aku. Bila tu kita sapu kepala, ada doa pula situ. Mudah-mudahan bila kita berdoa dan dengan Tuhan terima, esok-esok kulit rambut kita tak kena ni aku tu baca ke kita sapu kepala. Dan apa soal laginya
basuh kaki. Basuh kaki atas sana. Nah, sudah basuh kaki wa arjulakum ilal kabai ilal marafiq. Nah, mana nawaya katanya basuh kaki sana itu sapa kepada dua buku lali. Ah, nah, sapa kepada dua buku lali ilal kabai. Nah, sapa pada dua buku lali wilepas sikit. Tu wajib. Dah, padahal keadaan kita ada basuh-basuh kaki saat itu, sunat pula kita baca doa hak kita saat ini. Allahumma sabbit qadamaya ala siratil mustaqim ma'akda min ibadika salihin. Minta Tuhan kejap kedua tapak kaki aku, janganlah jatuh lucuk di atas jemuk teh sirah. Dah, serupa dengan hak Tuhan kejak kedua tapak segala tapak kaki hamba-hamba hak Tuhan yang soleh jalan atas jemaah tasira. Ha tu bila tu baca ketika kita basuh kaki. Mudah-mudahan Tuhan berkat kita minta kaki kita tak gelicir masa jalan jemaah tasira. Habis. Apabila sudah kita mai asmaya siap pula, selagi kita berdoa. Gadis dah berdoa ni. Dak juga dah. Mula-mula tak sah doa akad tangan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekat tu. Lepas tu kita akan nangis. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Lepas kita sapu. Sekat tu pun tak ada apa padai dah. Pahala banyak dah. Tapi kalau kita nak tambah lagi, subhanallah, tak usah akan nangis apa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sergalah PUTB itu buka mu nak pilih nak mana. Ha malah kelik jari lagi dengan serga ni. Sedak go tu. Ha sedak. Ha sedak-sedak tu kalau kita buat amal ni semua tu ada hadis Nabi sebut tu. Panjang sananya tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panai mek saya. Wak somo lagu ni mati sesa lapai uti pitu serga munok harana. Serga yang ada lapai neraka ada tujuh. Serga hok molek sekali nama Jannatul Firdaus. Hak kita nak baca hari Jumaat, baca dah hari Jumaat. Ah, ji kena ambil orang ngajar suara ruas nyak ni. Ali duk lagu ni dah ji ni. Tak imam lagi dah ji ni. Gih dah. Tak imam dah laisa ni. Ah, tu tak imam nampak cara tu bet dah. Dah ke? Lagu mana biasa? Agak-agak ah. Agak-agak mana? Ana mak Allah. Ana maknullah. Ha, lagu mana tu? Doa tu lagu mana tu? Ah, jangan dekat mari jauh tu kereta lagu nak okey dah ni. Ha, ni permulaan hari ni jin buka orang mengajar. Dah dah ke? Ha, habis dah semangat-semangat ada tanya-tanya begitu je itu. Nak bagi kita kata goni ku tak pandai, goni pun ku tak reti, goni pun ku mai peng, goni ku mai ru. Panggok ke dok lagu ni. Nak we make situ. Sudah dok kan kita duk lagu ni. Mati kau dekat, kau dekat. Jangan pasal jauh. Kau dekat semata dah. Nah, mati ni. Hak jauh-jauh, benda hak lepas sana. Sana akan jadi tadi, tadi akan jadi esok, esok akan jadi lusa, lusa akan jadi tulak, tulak akan jadi tumpah. Baik, hak dekat ni. Kau pergi dekat, dekat semua dah. Pak Goni pun tak erti, rukus maya pun tak pandai, wujud kidai pun tak erti. Dekat, bak tasawuf pun mana ujuk, mana ria, mana takabur. Padahal benda tu duk bolong-bolong lagi kita hari-hari. Mari lagi uyo, mari ujuk, mari sum'ah, mari takabu, mari deki. Alik molek pula hak taubat lagu mana rukun taubat, syarat taubat. Lagu mana takut Tuhan, lagu mana sobah, lagu mana ikhlas, lagu mana redha dengan qada Tuhan. Banyak tamu-tamu undang-undang Tuhan perdu di atas kita hak amal hari ini. Pak kita tak reti hak ni tak lepas semua-semua. Orang pun tak lepas fardhu ain. Okay. We kita tak reti lah belajar puas hati je. Lihat tak? We tak reti lah belajar orang panggil puas hati. Mana kata serga lapai utip itu? Tapi kita kata hari Jumaat. Kata orang ni lima kali sehari. Ilahi lastulil firdausi ahla. Tuhan, aku ni bukan ampunya ahli serga firdaus.
kita duk mengaku rendah diri. Sungguh pun kata aku ni bukan jadi ahli syurga Firdaus, tapi aku ni tu wala aqwa ala naril jahimi, aku tak tanggung, aku tak ada kekuatan, tak ada tenaga nak tanggung neraka mung. Cara nak tanggung neraka mung sumuk ketik ku sakit dah. Nyamuk ada dua ekor lek lambu ku nak tidur tak leh dah. Pan nak tanggung neraka mung. Tak tanggung tu aku tak leh tanggung kulit ku pohu ya. Pan neraka ni 3000 tahun ya nak bakar orang sorang-sorang. Ya bakar we jadi merah nyala 1000 tahun. Ya bakar we nyala we jadi putih sembuh 1000 tahun. Ya bakar we hitam kelik 1000 tahun. 3000 tahun bau bakar. Sabit tu hanya royak dah dengan neraka jangan duduk kelola main. Wattakunna rallati wa quduhan nas wal ijara. Hendaklah kamu takut pada neraka Tuhan kata. Bukan cor tujuh dok besar ni. Bukan cor tiga besar. Kita kalau cor tujuh besar, cor tiga besar kita beringat lalu. Tu baik berita cor tiga tak baik beringat weh hujan nak lebat negeri. Sipa dia royak, utuk ni yung. Utuk ni yung kata hujan nak lebat. Cedek molek gini gini gini. Caralah. Takut kau utuk ni yung royak pun sungguh-sungguh. Pelak pula nak dia. Hak tu hai dia royak, Muhammad dia royak watak hari. Orang tino mana-mana tubik rambut. Wih orang jatai tengok mati sesak. Nabi tengok pada malam merah. Yang nilih otak dengan darah. Bapa tu bakar dengan api neraka. Riyak tak seduk kira. Bapa tu rambut dia besar tunjuk. Wih orang jatai tengok. Ya tak tahu pak. Lengih tak lengih. Betih tak betih. Ha. Duk bakar lagi debu hitam lu. Pak rambut lah ni. Pak rambut sama lah hubay tau. Allah duduk tak takut situ tu neraka Nabi duk royak pun. Sebab apa tu? Tak hira. Kalau utuk ni dia royak pakar selalu dah. Bukan tapi pakar, pakar hak tu hetok lama satu. Pak reti ni mana-mana mulu huduh ngatur laki. Nak kata gapo tu laki tak hira dah. Okey. Tok laki klik kedapak assalamualaikum. Ya jawab waalaikumsalam. Ya jawab. Dah, pak tu baik pak, biko pitu pak tu gak tak depo dah. Bebebebebebebeb halulah. Ngepek dah, tak depo. Padahlah mulik tengah malam aku nak kopi, aku nak anak lagi, nak anak lagi, panjai kedai kamu lagi. Pak esok aku nak motor pagi, pas tadi mu nak tidur gapo payahlah, cara kamu apa lagi terlalu. Gerak tu laki ni. Nyoba cak baris tak ada baris. Nojok mulu-mulu, mulu banyak. Pak panggil tok laki gapo kau tu baik kau tu start, tok laki tak dengar. Pasal kelinga bekok tu. Oh, yaknya kata jik tu bini jik tak apa dok bini lain okey oh tu nak royak tu pasal lah masuk dalam jamai pas kita ke jatuh dia rasa jenis makan banyak kara dia cair barang dia berok punya pak papa sembuh pak basuh tak habis dok ngecik sali dinyo tu pak yang masuk tengok mutak oh rasa tu capung tu oh kata tu lelaki capung pak bila dia mula huduh dengan tu lelaki tu Nabi tengok dah lah. Esok-esok ya jelai lidah ya cocok dengan besi tajak. Ya ambil air panah dalam neraka tu weboh dalam mulut. Aduh. Tu alamat orang yang mulut uduk ngatuk laki. Habis patah-patah di mulut ni. Ini ngatuk laki dia catum. Weh ngatuk laki. Patuk laki pukul repuk anu tak hijau. Dia tunggu kedai kopi robot canik dulu baru ni nganggu berhiyah ya utek. Bakal cek legong aku kalau 2 juta tak kena bakal buat orang modal sejak duit ku sore. Nak 2 juta kena nak muntah hijau. Nak bakal cek tu. Panam kau nak bini ngajar nak bini dok. Kau duk kong-kong gitu. Alah, dia orang gelas sama contoh 7 pun tak cara. Ha tu dia pasal salah oleh orang zoling pada bini pula dah. Hak tu dia kena kecek mula jimbak tu. Bak dalam keluarga tu. Nak ayat tu buku neraka kena takut. Jatai pun supa, tina pun supa. Tu yang suruh takut sebab neraka ni berat. Dah, pembakar dia wattakunna rallati wa quduhan nas wal hijarah. Dah, bakar dianya adalah pembakar dia bukan kayu gelek, bukan kayu getah. Dah, adalah manusia dengan batu hadin wa tokum. Tak ada dah kayu getah, tak ada dah ni. Kayu gelek, kayu motel tak ada jadi baru. Baru manusia dengan batu. Ha, panodok lagu mana? Tengok hadis kata neraka ni, seming dia ni, latar dia ni, temaga. Dinding dia, temaga. Atap dia, temaga. Tak ada lubang pun, walau besar lubang jarum. Panaduk ke mana? No.
Kalau tak dunia ni, wala tak mozek, katuk rapat cik, tak ada lubang lasum, selalu lubang jangu, mati dah. Ada keuh dalam ni. Tu nak ayat tersipak neraka. Sabit neraka ni kita kena minta jauh. Dan tak ada sehari-hari cukup 3 kali. Serga kita minta cukup kali 3 kali. Pada obat mana kita minta serga, minta jauh neraka. Tak ingat juga dah. Dalam semayang doktor mana biasa? Doktor mana apa nama ni? Apa nama ni bemak dia? Nah, doktor anak kita minta jauh pada neraka, minta jauh pada serga. Ah minta nak serga, minta jauh pada neraka. Doktor anak. Ya nak gagal tak temu retin oi. Ambong ngajar sehari pun kena lama-lama dah. Nak uri tanya selalu. Bila pula nak mari tu? No. Pada mu tak akan melesati semua panjang tanya hayer daging, hayer daging dah mai ale dah jua. Saya kampung bayar sikit tu. Ha, kena. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Belah lekan ni. Lepas pada kita wisalah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Hatu lek kiri. Holes maye tapi sekali yalah. Lepas tu kita nak cukup 7 tu kita baca jawi tak apa. Tapi kalau arak tu molek. Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'al apa? Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. Ha tu, minta Tuhan we jadi kita ahli syurga dan minta Tuhan we jauh pada ahli neraka. Ha, kita minta cukup 3 kali dengan syurga. Syurga kata kepada Allah, ya Allah, muizinlah beleng ni atau Allah ni masuk dalam aku. Sebab dia minta cukup 3 kali. Nah, berkata pula kepada neraka, ya Allah, menjauhlah dah daripada besar ni daripada aku. Sebab apa? Besar ni minta cukup dah 3 kali. Ha, tu nak orang kata minta tak dengan neraka. Allahumma ja'ni min Allahumma ja'ni min ahlil jannah wala taj'ni min ahlin nar. Tu sekali, pas dua, 3. Kalau kau ni molek, milih kau molek. Kau banyak, kau molek. Ni dah kali hebuk. Dah kali hebuk dah kan? Dah minta apa-apa. Dah minta nak pergi ketah murah. Lagu mana murah nak ketah? Dah kacik tu. Cuba kacik kita lagu mana akhirat esok serga kau dengan aku. Orang yang temu nak sarah. Ha ni orang yang masuk lah kedai ada nampak lah. Ha. Cuba kita fikir molek masa kita sehat, kita segar. Kita ni mati klik esok ni. Nak neraka kau serga. Jawab nak serga. Apa kalau kita duduk lagu ni temu serga kan neraka. Pakak fikir malam-malam tua-tua yang beliau. Buat sepuluh jadi amin awah dalam kendal sama tahu. Okey. Belah dia kata tok sarah pun. Molek tok sarah. Yang ada tok teri ya. Okey. Haa. Tok teri sungguh kita tak say. Nak tok sarah. Dia panggil molek. Nah, tu dia panggil tangga yang kita nak ingat tu. Nak we masuk dari kita duduk we mikir tentang kita kelik akhirat esok serga kau atau neraka. Hak oleh demaki itu aku dengar orang mengajar. Aku dengar orang sarah. Dia mau deroyak dalam hadis bila kita minta sakut tengah serga cukup 3 kali, serga minta ke Allah masuk dalam dia. Bila minta jauh pada neraka 3 kali, neraka kata kepada Allah, jauhlah dia daripada aku kerana dia minta cukup 3 kali. Ha tu nak ayat sama ada arak jawi tak apa asal kau minta. Baik. Dan hatu ilahi klik kata pula. Ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah, aku tak ada kekuatan aku nak tanggung neraka jahanam. Tak tanggung. Sego aku tak ada. Nah, sego saat ni tu apa nama ni bukan daripada ilahi lasulil firdaus. Aku bukan ahli sego firdaus. Tergenok ni. Dan aku tak ada kekuatan aku nak tanggung neraka mu. Fahabli taubatan wa fi dzunubi. Dan mu jadilah aku ni Tuhan. Taubatan dan jadilah aku ni orang yang taubat lagi pula wa fi dzunubi dan apung dosa aku. Sabik lapar ni orang panggil lapar apa yang tu dah. Lapar minta ampun. Sebab apa? Fa innaka ghafiruz zambil azimi, karena sesungguhnya mu ni Tuhan amat mengampun dosa lagi yang amat besar. Baca hak ni boleh 7 kali. Hari Jumaat atau hari Jumaat 5 kali atau 7 kali. Hak ni mati dalam ini. Pasal boleh faham dah tu. Ingat dah tu. Jadi
Ilahi lasuli firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fabli taubatan wa fizunubi fa innaka ghafir zambil azimi. Hari jemaat atau nah, 5 kali 7 kali 5 kali mudah wa amma hok ni somo matimu dalam syurga, matimu dalam ini berasa boleh ingat dah tu. Apa dah je belahlah tak ingat tu, kita gila marwa pula. Lama dua ni kita dekat-dekat dah nak sambut Nabi. Lepas kita tanda ingat Nabi, kasih Nabi, sayang Nabi, ya 3 perkara. Mana kata 3 perkara ni? Nah, yatamu kita kena dengar perawat dia. Yatamu kena turut sunnah dia. Sunnah Nabi, jalan Nabi. Nah, yang keduanya, kita kena dengar sejarah Nabi. Sejarah Nabi ni kau lihatkan 3 kali setahun. Lalu ni orang nak ceramah belakang. Sarah dunia akhirmu jauh Tuhan tunjuk kau benda lagu ni. Nah, mana 3 kali setahun? Hijrah. Dah, patah amal maulidin Nabi. Pasal lagi Isra Mikraj. Tu kita kena dengar tu tanda kata kita kasih Nabi. Pas yang ketiga, tanda kasih Nabi, kita kena banyak selawat dia. Pas hari ni apa kali? Dan kita tak ingat dia tak selawat. Siapa sebut sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sambung lagi dah. Habis Nabi kata sekupi-kupi orang sebut nama aku, ya tak ada buh sallallahu alaihi wasallam. Ni orang kedetuk. Ni tak buh ni dah dia gitu ya. Ya tak jadi ya. Nah, tak jadi, tak jadi. Cuba kita berteralah. Bila orang sebut nama Muhammad sallallahu, kita tambah sallallahu hati. Ha dah. Sebab selawat Nabi ni hebat sekali kerana kita nak hubung dengan dia. Dalam keadaan itu ada selawat yang hebat, so nama selawat Fatah. Nah, selawat Fatah ni ni kita baca sekali umur hidup mati dalam ini dan jauh pada neraka. Kan nak tak sih lagi tak ada arah hati terjadi nyakit amal pad dah lah. Tua hidup api hati jaket amal perut, jaket amal pad orang panggil mati, tak keliru lagi. Sekali umur hidup. Apa dah tu? Nak tak sih lagi? No. Kena menyederah dah. Ni pun nak murih je dah. Apa kalau nak nak dibaca turut boleh sekali. Ha ni kita nak beradu ni jangan nak kepak dah ni. Okey. Baik, kita mari semula pula ni sebagai wak mula-mula dah. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqqi wal hadila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ha tu panjang tu tu sekali umur hidup mati dalam ime jauh pada neraka. Ah tak sudah kena kedok tau sana itu. Ha dah kena kedok lah tapi apa dah boleh so tak ada apa takutnya silat dah kena. Ha pak kena ambil surat so lagi pula deh. Surat nak tak sih? Ha nak. Deh baik. Ha tu selawat Fatah orang panggil tu. Deh. Paya keduanya nak wi doa raja istighfar. Apa dah ni? Sayyid istighfar. Pengulu istighfar. Siapa dia baca selawat istighfar ni 3 kali lepas sembahyang ghorib. 3 kali lepas sembahyang subuh. Kalau nyagi mati kita sembahyang baca pas subuh tadi, mati tengah hari ni serga. Baca lepas ghorib setagi, mati kare serga. Ni namanya sayyid istighfar, pengulu istighfar. Raja-raja. Dah, ingat dah ji? Dah. Hari ni boleh kita menyaksi kena orang tino. Tino pun tak ramah je dia. Ramah. Penumpas tembok apa? Ha ingat molek orang Tino weh. Dah. Ha ni raja istighfar ni bui boleh ingat hari ni, we ingat semua. Tagi tak apalah, saudara lain kita ni nak akan bagi surat tu. Tapi surat tu minta lah kerok atik pun 3 buku 3 4 5 kok sore lah. Bukan jual dak. Ingat cedek je nak tai semula nak obok goni yo tu. Dah. Ha kadang mun tak sewi pun tak ada dopo. Kalau we tu alhamdulillah. Ke pintu kalau wis katuh alhamdulillah. Ha kalau sekut alhamdulillah. Apa ada orang Tino tagih akan bagilah.
Nah, ha, kau tak siwi, tak ada pembukaan tergegodak tu. Cedek-cedek yang tais mula kau. Ha, boleh kita ambil duit hari-hari tu. Boleh menampak, boleh bagi lain-lain pula. Ha, dah, tu nak ayat boleh hadiah dua lain suk sekodar tu dah. Ha, terima panggil, kita boleh skipin, taruh usaha sungguh. Boleh lebih pada duit ribu-ribu lagi. Nah, baik. Ha, raja istighfar ni. Nah, molek yang gini lah. Bagi lalu. Dia boleh tengok lah surat. Lepas tu dia nak sekos-sekodar tu ikutlah apa-apa kok pun kalau lagi. Nah, ha tu bagi selalu lepas tu molek kita baca boleh dia tengok haras selalu dah. Ha dah boleh tengok haras selalu dah. Gena pula dah. Nah, baik dah. Bahasa ni di antaranya kita tahu kata tanda kasih Nabi adalah di antara selawat. Pak kita tak berapa hari akan nak nyambut Maulid Nabi ini, Maulid Nabi ini kita banyaklah selawat Nabi. Pasal ni yang ambo baca ke selawat sana itu salah satu daripada nak menunjuk kata dah selawat tu orang panggil gajo ada kata ke selawat Fatah. Hala oleh orang Tino tu. Ha jigi bagi ji. Ha bagi ngan jambe tu patu wi labuh dalam itulah nak buah pokok pun. Dah 10 kok tak apa dah. Hmm, baik. Apa tu bawa surat tu pakak tengok masing-masing. Nah, tengok masing-masing saat itu, lepas tu amon nak baca. Ha, bagi dulu. Lepas tu kita beradulah. Mayasa, sudah mayasa makan nasi. Hmm. Lepas tu ambil wira yatir tadi. Oh, ya, ya, ya. Dek, bagi surat selalu. Amu nak baca selalu dah. Oh, tu. Ah, tu dia, dek. Ah, tu baik. Hmm. Tak ada, tak sibuk pun tak ada apa tu, weh, dek. Ha, nak buat dua tiga kot, tak apa dah. Bukan tu nak jual gapa dan buat kerok. Nah, dek, tu baik. Ha. Bagi-bagi siapa lek yatir ni atik nak baca dah ni. Ha, boleh jabe ketah dia selalu, boleh jabe ketah dia selalu. Hmm. Hmm. Nah, tak siapa lek yatir ke je. Banyak dah lek. Nanya. Nama tak cukup tu. Hmm. Hmm. Ha, sama taro nak pergi situ tu dah. Ha, kita mari dengar hak ni pula sikit lagi ni. Ha, terbaik. Ha, lepas daripada tu sana ni, maknanya nak ayat tu. Dah. Apa nama ni, sakut teh dengan perkara yang tersebut sana ni. Di antaranya tanda kasih Nabi adalah dengan sejarah dia dan lagi pulaknya kita dengan apa namanya kita turut sunnah dia dan kita banyak selawat kepada dia. Ha, itu di antaranya dah. Hal lain pada tu lagi tu banyak lagi. Tiap perkara yang dibawa oleh Nabi benda baik kita ambil lah. Dan tiap perkara dilarang oleh Nabi Muhammad benda tak molek, dah maka kita apa nama ni ha menjauhi daripada benda tu. Ha dah. Ha terbaik. Hmm. Nah, ada. Hmm. Ah, tu kalau ada kerok-kerok nak buat tak ada apalah dah. Ha, kita nak wiko ketah dah. Ha, tu baik tak sewi pun tak ada apalah. Ha, tu bila surat ada boleh berlaku dah tu, pakak tengok di surat masing-masing. Nah. Ha, pakak tengok surat masing-masing saat ni tu adalah amo nak baca apa tu turun. Ha, dah amo nak baca apa tu turun dah. Ha, terbaik. Hmm. Ha, tengok orang Tino dia. Ha, tu. Ha, tengok dah. Ha, tengok mula-mula saat ni dia selawat Fatah. Ha, tengok molek. Ha, selawat Fatah baik. Allahumma salli ala turunlah Allahumma salli ala Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq
Yang namanya pelek situ tu. Wan nasil haqqi bil haqq. Ha tu. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, ni hari ni kita baca pula, kita tepuh hari ni selawat fatah. Pas tak muju ke mana je. Tuhan tergerak. Supo dengan ada sebut, siapa dia baca selawat ni sekali, mati dalam imej jauh pada neraka. Pas kita nak pula lagi dah. Kau takut sekali kau mati cabut imej. Dan mati cabut imej tak temu serga pas ke bila dah. Ha, ni tempat takut. Tu so tengah daripada. Tapi kena semayah lah. Ha, boleh selawat ni tak semayah. Padah je. Dan nak bisik je je ni. Apa dah tu? Ha, baik so. Pas yang kedua ni. Pas tu dia mahu ingat sendirilah tu. Amba tak ada tanda oleh kepala dia. Tu dah. Ha, tak ada tanda. Ada kalah buat. Kalau saat ni. Baca selawat ni seumur hidup sekali. Mati lah imej. Jangan pada neraka. Ha, ingat malik lah. Tak ada tanda. Kau tempat speak eh. Apa dah ingat dah. Yang kedua, Sayyid Istighfar, pengulu. Kecik muda ni mana raja istighfar. Baca hok ni lepas sembahyang ngorik 3 kali, kalau nyegi mati malam, belum subuh selego. Baca lepas subuh 3 kali, nyegi mati tengah hari. Hari ning ke, kare apa nama tengah hari tadi ke, asal tengah hari selego. Tapi syarat kita jangan tinggal. Lepas ngorik baca lah 3 kali. Gaduh hijau taruh mana. Nak pergi kedai kopi. Nak pergi mana pun. Baca lah. Nak pergi matang pun. Baca lah. Ingat lepas subuh. Jangan tinggal. Surat ada dah. Nah. Baik. Turun. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu bi nikmatika alayya abu bi nikmatika alayya wa abu'u laka bizambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ah, Fortino lacam molek jik bunyi tu. Hai, hak yatim bunyi dak belik kekok, pokok motor tak reti ni. Hi, dah. Habis itu so. Fortino lacam molek tu biasa. Ha, jangan duk halah dengan dia. Haya ketiganya, nah, apa nama ni doa Ilahi sani dak? Ilahi. Ilahi dah. Hak ni 7 kali lepas jemaah, 7 kali atau 5 kali hari jemaah. Tak kira pagi betul lah. Kita baca we cukup 5 kali atau 7. Mati dalam imej. Cuba atil imej juga. Nah, ha baik. Ilahi lasulil firdausi ahla. Ya nak bunyi lemah tu. Ilahi. Lastulil firdau. Si ahla. Wala akwa. Ala naril jahimi. Fahabli. Taubatau. Waufir zunubi. Fa innaka ro. Firuzzam. Bil azimi. Ha, tu sekat tu sekali ya tu. Ha, sekali. Pas cukup 7-5 kali. Tu sekali sekat tu tu. Padah. Ha, bukan 7 dah tu sekali tu. Panjang sikit tu. Habis yang 3. Kau ni baca hari jemaah 5 kali atau 7 kali. Mati dalam imej. Ingat molek. Pas yang doa yang keempat doa terima kasih imej Islam. Apa itu leh doa tu? Eh, doa terima kasih imej Islam. Hak tu hawi kepada kita biasa. Eh, hawi kepada kita, kita terima kasih kepada dia. Baik, turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala nikmatil Islam wal iman. Wa huma min a'zamin ni'am.
wa kafa bihima minan nikmah. Hak ni tak ada sekali sehari kita baca doa terima kasih tu hawi imej Islam kita. Orang panggil kunce sawan. Tak ada hak ni tak boleh masuk syurga. Sekali kali-kali hari baca. Apa dah tu? Nah, ha baik. Pada oya ke ane pula. Yang kelima. Yang keempat ni dah. Ha yang ke anenya pula doa apa nama ni? Cuba oya sikit tengoklah. Ha hak ni radhi tu billah nining baca lepas sembahyang ngorik 3 kali, lepas subuh 3 kali. Kita buat amal semua mati esok-esok Nabi royak tu hai kata kana haqqan ayyadra apa nama ayyadahu dah apa nama yaumul qiyamah dah orang yang baca doa ni 3 kali pas maya ngorek 3 kali pas maya subuh Tuhan katanya esok-esok kepada kita orang baca ni mung ni aku sebenar-benar redha kepadamu Tuhan kini kepada kita kecek muda-muda. Ha, dah. Tu nak royak kena. Nak royak kita baca roti tu billah ni. Tapi 3 kali pas ngorek, 3 kali pas subuh. Wa amala we, kita nak mati dah tak lama dah. Dah ke? Kalau kacik kerja tak dunia ni pun kita tak boleh beli dah benda besar-besar. Patu baik kita tak boleh beli dah. Ni hak untuk kita nak bekal nak makan lepas pada mati. Dah. Gaduh kerja tak mana kita bacalah panak ya. Ha turu. Roti tu billah. Hirabba wabil Islam dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ha tu sekali ya tu 3 kali panggore kita alih 5 minit alih tapi buat somo buat somo mati kita ni tu heredo di akhirat esok tu hekeni dia tu hekeni dia tu heredo serga tempat dia balah ni sebab apa kita dah baca dengan ni. Lepas tu, terakhir. Ya kan ni. Terakhir tak kau tak nampak mana besar dah. Hak ni kita baca lepas pada Inna Kahmidun Majid. Nampak dah tu? Lepas kita baca Inna Kahmidun Majid. Hak kita dah ingat biasa. Allahumma pili maqaddan tu amat akad tu amat dah. Hak tu tak ada apa. Hak tu panjang. Walah hak tu pun. Hak tu hadis Muslim. Hak ni pun hadis Muslim juga. Dah. Lepas Inna Kahmidun Majid ni kita tak sahwi salih lagi. Kita baca 4 kelima. Kelimah yang pertama kita minta jauh pada neraka jahanam. Nah, kelimah yang kedua minta jauh daripada azab kubur. Kelimah yang ketiga minta jauh daripada fitnah hidup dunia dan fitnah mati. Nah, kelimah yang keempat minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Pak tu tu. Ha nanti tunggu. Baik. Lepas inna kahmidum majid eh. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin inna kahmidum majid. Kita jangan wisale lagi baca hok ni dulu masuk dalam sunnah tunggu Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Apa tu baru tahu salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Sebab apa hok ni nabi bawa. Nah, jadi kada wisalah sebentar ya tu, minta jauh pada neraka, minta lepas esok kubur, minta jangan fitnah hidup, fitnah mati, minta jangan kena tipu daya kejahatan dajjal. Oleh tak oleh mana? Pas nabi bawa pula dah. Nah, apa tu yang ama baca saat ni subah dah tu? Ama wi dah tu. Habis tu kalau nak baca gapo mai surat baca tak leh kena terima ke ni? Apa dah ji? Ha, kita pergi Taiwi demo ni mode baca qasid tak leh kena terima dulu. Apa dah tu? Ha ni ama wi belaka dah tu. Boleh kita buat amal dah. Waca dah tu. Dia dah tahu buat patu bayang dia. Namun dah tahu buat patu bayang macam anak main. Ha, dah. Ha, ni dia pergi kakah. Serga jauh pada dia aku. Macam undang-undang. Ha, gitulah hari ni. Amal sudah ngalah paham beliau. Lain kali, dah. Ha, kita boleh bersama pula di sini.
Hai tak Tuhan panjang ke umur, sehat ke badan. Teh, hal lagi pula mudah rezeki, mudah-mudahan kita bersama pula di sini lain-lain kali. Hari ini ada silap sikit banyak, harap banyak-banyaklah. Teh, ha yang mana hamolat dapat kita boleh amal insya-Allah. Hamad Yahudi kita dapat belah kita beritahu itu ada dalam persoalan Allah sendiri dah. Ha sekalian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhan